Onjay. Bisa geber-geber sekarang ayang, suaranya kenceng ayang. Iya. Bisa geber-geber sekarang ayang, suaranya mantap ayang. Juga sih semua mayang Septia Rizal ARRR aja sesuatu. Oke guys, pagi kali ini kita langsung dari Senayan City ini. Kita udah lisensi bareng ayang. Ayang pakai helm dulu ayang, panas. Ini adalah video part kedua. Kita mau lanjut ke mana yang? Ke BMW. Ke BMW Moto Art di daerah Jakarta Selatan. Iya, Jakarta Selatan. Iya, yang kita kali ini ramen banyak banget ini, wow. Mobil begini ya. Iya kah? Akhirnya yang saya merasakan vibes-nya sensi ya, guys ya. Ayang udah siap belum? Udah. Oke. Markilan, mari kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera depan on cam. Ayo naik ayang. Pelan-pelan ayang. Iya. Sih. Kali ini kita bareng rombongan DNC ya guys ya. Iya. Kita udah bisa geber-geber sekarang guys. Udah bacot. Ayo ayang, pegang-pegang ayang. Hah? Udah belum? Panas. Panas. Oke. Siap. Onjoy. Bisa geber-geber sekarang ayang, suaranya kenceng ayang. Iya. Halo. Bisa geber-geber sekarang ayang, suaranya mantep ayang. Iya. Lihat ayang, rombongan kita ramai sekali ayang. Kita dikawal sama anjay, ngeri. Jebol gak sih ya? Anjay. Oke, kita maju guys. Kita ambil kiri biar dapat fotografer. Ayang gaya ayang. Ramenya ayang. Iya ayang. Cihui. Cihui. Cikwa. Cukuruku. Empuk jeruk. Rame banget ayang. Seru. Ayang tidak berpegangan ayang. Kita dikawal sama ko Evon ayang depan yang pakai BMW i8 tadi, ketua DNC ya. Itu ayang. Ayang ada Porsche. Porsche. Oh iya. Putar balik. Markilik, mari kita putar balik. Permios, permios. Onjay. Onjay yang ramenya. Pegangan yang pegangan. Onjay. Kita menuju ke Jakarta Selatan, guys. Panas nyanyinya gimana? Ah? Dihilang itu ya Om Reddy. Iya. Yoi. Ah. Ya. Iya. Bonjoy. Di rumah mau ada sama istri. Bonjoy. Iya. Harusnya mau ada pacaran. Anja.
ramai sekali ini. Jalanan penuh Ayang. Ya. Rombongan kita. Ucuk, 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 ucuk. Kita harus ke depan Ayang biar dapat foto banyak. Ini Tante Huns. Tante Huns. Jalanan depan sampai tak terlihat, guys. Isinya moge semua. Wow. Ayo Ayang, tebak-tebakan motor Ayang. Gampang-gampang dulu. Ayang aku gak ngerti motor. Ya makanya tebak-tebakan biar kamu tahu. Jujut. Ayang itu yang depan tuh, yang oranye motor apa depan kita ini? Repsol. Repsol. Apa? 1000. Huh? Repsol 1000. Coba Ayang. Hah? Dua paus, dua den. Oh ya, dua paus. Jadi arti ini. Suaranya udah ngeri. Aja. Amin. Keras. PA. Hey. Ayang dimatiin motornya, Ayang. Enggak dapat. Suwe. Lampunya jadi kuning kan. Sokin. Balapan, Ayang. Dipakai Tante Huns apa motor apa Ayang? Yang mana? Itu yang dipakai Tante Huns. Mana sih itu? Yang pink. BMW. Ini masa BMW. Mana sih? Oh, yang ini channel. Ini yang pink. Enggak tahu. Kawasaki itu. Ayo, itu namanya Kawasaki Z800. Ada mau tiba di Antasari, guys. Gila rame banget di sini, ada R1M, ada CBR 1000, ada BMW GS, BMW R18 1800, ada juga semuanya, ada pokoknya. Superbike, hyperbike, sportbike, naked bike. Lampu merah ya apa? Ya Athena. Ayang ini BMW M1000 Ayang, ini harganya itu 1,8 miliar Ayang. Wow. Tapi ini bukan yang M series, M apa? Bukan M package. Ini BMW juga yang banyak yang pakai BMW karena kita mau ke BMW. Yo maju. Sokin ngap. Ayo kamu tahu Antasari ini laut atas ini yang buat balapan liar gitu. Aku tahu. Oh iya, baguslah. Jangan tahu nanti kamu balapan. Ayang kita deketin mobil Coevon Ayang, BMW-nya Ayang. BMW i8 kayak punya Atta Halilintar. Nih yang di. Ini tuh nggak ada suaranya yang mobilnya yang. Iya. Kan ini mobil listrik. Keren banget ya tuh, gini bentuknya sweet gitu. Berapa miliar? Itu mahal, di atas 2 miliar. Apa 4 miliar? Apa 7 miliar? Enggak tahu. Lampu merah. Iya cuma nggak ada suaranya Ayang. Ya. Mobil mahal nggak ada suaranya, nggak mesin-mesinnya tuh pakai dinamo. Dan ke belakang Ayang, ramenya Ayang, wih edan, gila. Ya rame. Yuk kita ke depan yuk. Nggak harus begitu Ayang. Amer kenal pot baru. Enjoy. Ini lagi akur, cie, iya. Ayang, tos-tosan gitu gimana tos-tosannya, Ayang?
Diperjelas, diperjelas dong. Aduh. Ayang panas banget motor kita, ayang 104 derajat ini. Anjay, wadadadang. Wadadadang. Nikah. Cincin masuk jari gitu ya. Oh iya. Oh iya ya. Bro Rizky. Iya. Akang. Akang MP. Akang MP. Ainar Radar tahu. Tahu. Lompat aja menuju ke BMW ya guys ya, karena sudah perjalanannya cukup jauh. Lanjut kita cekal bersama boom bro. Udah rame. Oke guys, kita sudah sampai di lokasi tujuan di BMW motor motorrad. Ayo lo, ayo halo, peda nyempil. Ayo, ayo peda nyempil, misi naik. Gila rame banget cuy. Ayang penuh BMW semua yang. Wow. Iya. Hills, Edian. Wah, ada Boy Hamzah di sana. Iya, ada Hills. Sokin ngap. Gila ramenya. Sangat ngapan. Jangan berdiri gitu cipet. Udah tutup. Turun ayang. Ada yang ada motor yang mana? Dalam ya. Wih, buka sendiri, keren. Buka helm ayang. Gak apa-apa, di dalam aja bukanya. Sini ayang, makan sini ayang. Helm taruh mana helm? Sini aja. Oh, jadi ini showroom barunya ini Bang Rory. Jadi kita lepas helm dulu, kasih ayang, aku ini udah mau pingsan guys. Oke, kita sudah selesai makan, sarapan, dan bercengkrama sama teman-teman lainnya. Kita mau grebek guys, apa aja sih isi di dalam BMW Motoart ini. Jadi BMW Motoart ini adalah pusat ya guys ya, pusat dealernya untuk moge-moge daripada BMW. Nah, kebetulan tadi habis ada ini launching produk baru, GS apa R1300 GS series. Jadi GS terbarunya guys ya, 1300cc dari tipe sebelumnya R1250, ini sekarang R1300. Meskipun mesinnya lebih besar, tapi bisa dilihat bentuk bodinya jauh lebih ramping ya guys ya. Ramping banget. Memang moge-moge adventure dari BMW ini ciri khasnya tuh dia selalu menggunakan mesin boxer. Nah, ini model Chrysler-nya ala-ala Harley ya. Iya, sesinya 1800 boxer, kira gede banget mesinnya cuy. Nah, kita lihat yang paling gagah, paling mencolok di sini ada M1000RR. Ini M package ya guys ya. Jadi ada dua tipe. M1000RR biasa sama yang M package. Bedanya apa? Dia tuh udah full M-Tech. Mulai dari kaliper, BMW tuh ngeluarin kaliper sendiri M series. Upside down, ya kan? Quick shift. Gila. Ganteng banget ini sih. Ini mah sport mewah ini guys. Gila, M1000RR. Ini di atasnya S1000 jauh guys. Buat beli S1000 dapat berapa biji nih? Yang penasaran sama harganya, mumpung kita lagi di dealernya, langsung aja kita spill harganya guys. Karena kebetulan di sini ada katalognya. Tapi mana ya? Kita lihat harga-harga yang ada di sini. Price enggak, ini dia. BMW Motorrad price list. Kita bawa satu lah, barangkali. Di sini bisa kita lihat paling murah itu di GS 310. Harganya 158 juta. Paling mahalnya udah pasti di M1000RR 50 years edition M package. 1,8M, 1M 866 juta 400 ribu edian. Gila. Anjay. Urban Mobility ini moge Matic harganya 400 juta, cuk. Nih. G
GS Trophy terbarunya dibanderol dengan harga 1,6 miliar. Adventure biasanya dari harga seluruh lapisan di sini. Jelas. Mending beli mobilnya aja, guys. Sport car biar bisa lebih ganteng kan. Bahkan yang M1000R doang itu 1,3 M, guys. Dan yang versi naked. Mau beli motor lagi, Pak? Enggak, Pak. Lihat-lihat doang, Pak. Ya, amin lah kebeli lah ya. Yang mana ini? Enggak, Pak. Enggak juga kalau punya duit segini enggak beli ini, mending saya beli supercar aja, Pak. Oh, supercar aja nih. Mau supercar yang kayak gimana sih, Pak? Saya mau yang bisa ngimbangin dance kalau lagi rolling, Pak. Yang pintu atasnya bisa kebuka? Apa itu yang... atap, Pak, bukan pintu atas, Pak. Hah? Ya kan riolet. Itu bisa juga kan pintu kan? Oh, iya. Iya, gitu, Pak. Ya, gitulah. Oke, kita persiapan, nanti persiapan jalan aja. Kita udah gerobak semua yang ada di sini. Lanjut sudah saya cekat. Oke, guys, sekarang kita mau pulang habis dari BMW motor ride. Oh, bengkel itu bukan bengkel, showroom. Bukan ya? Dari showroom BMW. Oh iya. Betul, pinter-pinternya cara aku. Pak, yuk langsung check out on bike. Nanti sudah selesai check out. Mana check out? Apa check out jembat? Masih. Pulang. Nanti sudah selesai check out pas jumpa. Boom. Oke, guys, kita mau perjalanan pulang. Gimana, Ayang? Trip kali ini seru? Seru banget. Mau motornya mewah-mewah. Iya. Bukan keren tapi mewah. Pemiliharan, mari Om. Pulang, Om. Ayo. Tante Huns. Duluan ya. Saya mau pulang, mau bobo, ngantuk. Ayo, Yang. Iya. Ayo, Kak. Thank you, Kak. Itu masih di belakang. Siapa? Kok itu duluan, GSX? Enggak, dia masih di belakang. Enggak, yang GSX tadi duluan. Anjay, ini mobil Coefon. Ya. Udah belum? Seru suaranya. Mana sih Cibubur manusianya? Mana pada nggak ada? Pada menghilang. Masih, oh itu. Itu mobil Sarapila yang. Iya. Yang di atas. Oke, guys. Jadi seperti ini keseruan Sunmori part kedua kita. Kita dari Jakarta Selatan ya, guys ya. Yang ya. Iya, benar. Thank you very much buat kalian semua sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalain tombol lonceng. Follow Instagram kita aminnr.rnb dan Septia RMD. Oke, disini gue Aminur Rahman dari Jakarta Selatan bersama Ayang Sarah. Huh? Ayang bersama Ayang Septia Ramadhani Nur Rahman. Mohon pamit. Closing, Ayang. Ayang closing. Ayang closing. Oh, yang kayak aku ngambek, guys. Aduh, gagal closing ini. Closing. Salam apa? Salam dari Sis. Betul.